Oke guys, kembali lagi di saluran informasi dan jalan-jalan wisata di Bali. Jadi hari ini kita berada di Kabupaten Gianyar Bali, tepatnya kita berada di Desa Mancingan ya. Jadi ini adalah sebuah tempat yang dimana tempat ini merupakan salah satu tempat yang ada di Gianyar Bali yang biasa dikunjungi wisatawan selain berlibur ke Pura Tita Empul yang dekat dengan kawasan ini. Para wisatawan juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke kawasan Rice Terrace Mancingan. Gimana situasinya, kita akan lihat yang sempat viral di media sosial. Jadi di sini kita akan melihat persawahan dan pohon-pohon kelapa ya. Ada sebuah patung. Oke, tempat ini disukai oleh wisatawan-wisatawan asing ya, wisatawan-wisatawan bule biasanya sering mengunjungi lokasi ini untuk sekedar berjalan kaki atau menikmati persawahan yang ada di Desa Mancingan ini. Jadi di sini kalau di media sosial itu sering muncul pohon kelapa yang berjajar di antara sisi dari samping jalan kiri kanan kita ini ya. Jadi di tempat ini juga sering dijadikan tempat untuk melakukan sesi pemotretan ya, karena ini terlihat pohon kelapa di sini terlihat sangat bagus ya, sangat estetik. Udaranya yang ada di sini juga sangat segar ya. Ini cocok buat teman-teman untuk jalan-jalan refreshing pikiran sehabis bekerja di kota. Jika teman-teman penat, itu tempat ini sangat cocok buat teman-teman kunjungi untuk sekadar melepaskan penat sambil melihat yang hijau-hijau ya. Kebetulan untuk saat ini itu persawahan di sini itu terlihat baru beberapa bulan penanaman, dan ada beberapa juga yang sudah terlihat mau mulai berbuah ya, padi-padi yang ditanam di sini. Ini adalah aliran airnya ya, yang ada di persawahan di sini tuh terlihat sangat bening ya. Nah, di panjang jalan juga tersedia beberapa tempat duduk dari kayu ya, yang bisa digunakan para pengunjung untuk bersantai duduk-duduk ya, sambil beristirahat. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat ada beberapa tamu ya yang lagi menikmati suasana Rice Terrace Mancingan ini. Halo. Sini sudah ada bapak yang lagi menyabit rumput. Halo guys. Boleh pak? Boleh. Oh. Kita akan coba jalan sampai ke ujung sana ya. Bisa teman-teman perhatikan di sepanjang jalan ini, itu yang menjadi menarik adalah pohon-pohon kelapa yang berjejer di antara jalan setapak ini ya. Kalau jalan ini kita ukur mungkin ada sekitar 1,5 meter ya, mungkin cukup untuk motor berpapasan. Nah, di sini terlihat ada beberapa motor ya, milik warga ataupun penduduk yang mungkin tinggal di depan sana.
Jadi sepanjang perjalanan kita ini itu kita akan melihat pohon-pohon kelapa yang sangat bagus ya, juga terlihat pohon-pohon kelapanya ini ditanam mungkin dari dulu, dari kakek nenek yang punya sawah di sini mungkin sudah ada pohon kelapa ini tanam, dan juga sangat banyak sampai ke ujung sana. Di sini juga ada warung ya, Pak. Ya, buat teman-teman yang kehausan di sini juga bisa membeli sekedar minuman atau es kelapa di warung yang ada di sini. Oke, kita akan lanjut lagi dulu ya. Kita akan sampai ke ujung sana. Tuh, kita bisa lihat ya, sampai di ujung sana itu pohon kelapa yang ada di sini, seperti kalau kita pikir itu kayak ditanam sengaja beraturan gitu ya teman-teman. Kemungkinan ini dulu memang penanaman dari pohon kelapa ini tidak direncanakan untuk wisata ya kemungkinan, tapi mungkin untuk sekedar menambah pohon yang ada di batas dari sawah kiri ataupun sawah kanan ini, karena di sepanjang jalan ini supaya menjadi teduh, kemungkinan begitu ya teman-teman. Jadi karena pohon kelapa ini tumbuh sudah sangat lama dan sudah sangat tinggi, mungkin karena kawasan ini itu merupakan kawasan wisata ya, yang dekat dengan Tetampul. Ada beberapa tamu mungkin yang kesini melihat keistimewaan dari pohon kelapa yang ada di sepanjang jalan setapak ini, itu diunggah di media sosial dan menjadi viral, dan banyak tamu atau wisatawan selanjutnya yang mengunjungi tempat ini. Jadi tempat ini itu untuk sekarang itu tidak dikenakan tiket masuk ya teman-teman. Jadi tadi di depan kita hanya berdonasi seikhlasnya saja. Sebelah sini juga ada warung ya, juga ada gambel rindiknya. Ini kalau dimainkan rindik bambu yang ada di sini tuh kedengaran sangat apa ya, cocok ya dengan alam, terus dimainkan musik rindik asli Bali, itu akan membuat para pendengarnya tuh betah berlama-lama di lokasi ini. Bapak pemain rindik tadi Pak ya? Pemain rindik. Ini pemain rindik desa Mancingan dengan Pak Sira, Pak? Apa? Pak Sira? Wayan Nurjo nggih. Oh, nggih. Kalau ada tamu dengar rindik pasti senang sekali nih. Sana alam. Ini kelapa yang Bang Jo bilang kemarin ya, masih dua Bang Jo kelapanya ini. Belum dibuka. Ini spesial buat Bang Jo. Sini ada kolam ikan ya.
Yang main ke mancingan Resteras wajib mampir ke warung Bapak Wayan Murjana. Nanti teman-teman akan disuguhkan gamelan khas Bali rini. Kuring sini tiang isang ngai joget jogetan. Idang tiang tenar masih joget tiang. Ngalah penari kentan. Ada penari teman juga yang penari tekan kentan. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat kami informasikan dari Kabupaten Gianyar Bali ya. Jadi Desa Mancingan ini merupakan salah satu tempat untuk berwisata alam dengan estetiknya pohon kelapa yang tertanam di sepanjang pematang sawah yang ada di Desa Mancingan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.